Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kembali mendesak Amerika Serikat dan NATO untuk berhenti memasok senjata ke Ukraina. Ia menyebut jika AS dan NATO benar-benar ingin menyelesaikan krisis, mereka harus berhenti. Lavrov menilai sanksi Barat dan pengiriman senjata ke Ukraina justru menghambat negosiasi damai. Dikutip dari Al Jazeera pada Minggu 1 Mei 2022, menurut Lavrov, memberi pasokan senjata ke Ukraina hanya akan memperpanjang perang. AS dan beberapa negara Eropa telah memasok senjata bernilai miliaran dolar ke Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta Kongres untuk menggelontorkan 33 miliar dolar untuk mendukung Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan Washington agar tidak melanjutkan bantuan militernya ke Kiev. Menurut Rusia, memberikan bantuan militer ke Ukraina sama saja menuangkan minyak ke dalam api perang. Kremlin sebelumnya menyebut pengiriman senjata barat ke Ukraina sebagai ancaman bagi keamanan Eropa. Kini Rusia mulai mengintensifkan operasi di wilayah Donbas timur Ukraina setelah gagal merebut Kiev. Sementara sanksi barat dan pengiriman senjata ke Kiev dinilainya menghambat negosiasi damai. Menurutnya, pembicaraan terus berlanjut namun sulit mencapai kemajuan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengatakan kepada wartawan Polandia bahwa kemungkinan pembicaraan untuk mengakhir konflik dapat berakhir tanpa kesepakatan apapun. Selama sebulan terakhir ini, Zelensky menyebut tidak ada pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!